بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ada wa ba'd. Ikhwani fi din a'azzakumullahu jami'an, masih dalam kitab apa? Hari Ahad. Qasasul Anbiya, kitabnya siapa? Imam Ibnu Katsir. Siapa namanya? Berapa lama antum mondok? Hampir satu semester. Sering saya tanya kan, ya, siapa namanya? Belajar kenal sama para ulama. Namanya siapa? Namanya seperti nama Nabi. Namanya? Nabi siapa? Ismail bin Umar bin Kathir Abul Fida rahimahullahu ta'ala. Ditenggelamkannya Fir'aun, kemudian berjalan Nabi Musa alaihissalam ke Palestina, masuk ke Damaskus, kemudian sampai di tepi dari negeri Damaskus, mereka mendapati kaum yang melakukan kesyirikan. Kemudian sebagian umat minta agar diberlakukan ritual seperti yang mereka lihat. Kemudian Allah perintahkan nabinya, nabinya memerintahkan untuk memasuki kota Damaskus untuk memerangi raja yang zalim, akan tetapi mereka enggan, takut. Bahkan mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Idhab anta wa rabbuka faqatila wa innaha huna qa'idun. Kau aja deh yang berangkat sama Tuhanmu. Berperanglah engkau dengan Tuhanmu melawan raja yang zalim. Adapun kami lebih baik duduk-duduk saja di sini. Ini ucapan umatnya mereka, atau ucapan orang Yahudi pengikut Musa alaihissalam. Ucapan yang enggak pantas diucapkan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah untuk memisahkan antara beliau dengan orang-orang yang fasik. Maka mereka pun mendapatkan hukuman selama 40 tahun. Mereka mengembara. Mereka tidak tahu arah. Nyasar di padang pasir selama 40 tahun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam kembali membuat sebuah perkampungan di dekat Bukit Tursina, dan mereka mendapatkan manna dan salwa. Kembali mereka meminta agar Allah menukar, jangan manna dan salwa, tapi kacang-kacangan, mentimun, sayur-sayur, bawang merah, bawang putih. Itu yang mereka inginkan. Kembali Nabi Musa alaihissalam kecewa melihat
sebagian umatnya melakukan atau meminta hal yang demikian. Kemudian pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk ke Bukit Tur Sina. Allah menjanjikan 30 hari, kemudian disempurnakan menjadi 40. Kemudian Nabi Musa alaihissalam setelah mendengar suara Allah langsung dengan telinga beliau, maka beliau pun rindu ingin mendengar, atau bukan hanya ingin mendengar suara Allah, akan tapi ingin melihat wajahnya. Dan itu suatu hal yang mustahil di dunia. Maka Nabi Musa alaihissalam diperlihatkan sebuah gunung, dan gunung tersebut Allah tampakkan wajah kepada gunung tersebut, maka gunung tersebut pun hancur menjadi debu. Dan ternyata Nabi Musa pun pingsan ketika itu. Maka Musa alaihissalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengucapkan, wa ana awwalul mu'minin, aku adalah orang yang pertama kali beriman dari kalangan umat ini. Kemudian berikutnya yaitu Nabi Musa alaihissalam ketika bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata umatnya melakukan kesyirikan. Yang punya mushaf silakan baca surat Thaha, karena Ibnu Katsir membawakan ayat dari surat Thaha. Beliau mengawali dari ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau, "Wa ma a'jalaka 'an qaumika ya Musa?" Kenapa kau tergesa-gesa, hai Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam menginginkan kebaikan untuk umatnya. Itulah mereka, para anbiya. Mereka adalah orang-orang yang bersegera terhadap kebaikan. Ketika mereka mendapati kebaikan, maka mereka bersegera untuk meraih kebaikan tersebut. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam mendapati ada kebaikan, dan kebaikan ini untuk umatnya, maka beliau pun minta kepada Allah agar Allah segera memberikannya. Ketika Nabi Musa ditanya, apa yang menyebabkan engkau tergesa-gesa, hai Musa? Qadahum ulai ala athari wa'ajiltu ilaika rabbi litardha. Mereka adalah umatku ya Allah, mereka ingin menyusulku ke Bukit Tur Sina. Karena itu aku mohon kepada engkau ya Allah untuk disegerakan agar engkau meridai aku dan umatku. Qala fa inna qad fatannaka qaumaka min ba'dik wa adallahumus samiri. Ada dua riwayat, yang satu mengatakan Samiri ini nama orang. Samiri ini ada yang mengatakan namanya Harun, kalau Ibnu Katsir menyebutkan namanya atau Harun. Sebagian menyebutkan namanya Musa juga, Musa As-Samiri. Tapi Ibnu Katsir di sini menguatkan bahwasanya namanya Harun. Harun As-Samiri. Allah mengatakan kepada Musa, "Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik." Sesungguhnya aku telah memberikan ujian, fitnah untuk umatmu. Min ba'dika, sepeninggalan engkau. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel dan menitipkan Bani Israel kepada saudaranya, yaitu Harun alaihissalam. Harun menjadi pemimpin Bani Israel karena Nabi Musa alaihissalam telah dipanggil oleh Allah, berjumpa dengan Allah di Bukit Tur Sina sampai batasan waktu yang telah ditentukan. Berjumpa di sini bukan melihat ya, maksudnya bermunajat, di mana Allah memperdengarkan suaranya kepada Musa alaihissalam. Suara Allah bisa didengar, suara Allah bisa dipahami. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah di Bukit Tur Sina selama 30 hari atau selama 40 hari disempurnakan menjadi 40 malam, maka selama masa-masa itu ternyata Bani Israel mereka membangkang kepada Harun.
Jika Bani Israel ngebangkang kepada Musa alaihissalam, maka otomatis mereka akan lebih berani kepada wakilnya, yaitu Harun alaihissalam. Karena itu Allah informasikan, hai Musa, aku telah tetapkan bahwasanya umatmu ini aku berikan ujian. Sepeninggal kau tinggalkan mereka, kau menghadap diriku di Bukit Tursina. Wa adallahumus samiri. Biang fitnahnya adalah seorang yang bernama Samiri. Dia yang pencetus fitnah tersebut. Dia pelakunya. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Maka Musa alaihissalam pun kembali kepada kaumnya dalam keadaan apa? Ghadbana asifa, dalam keadaan marah. Asifa, marah, kecewa, dan ingin memberikan balasan. Itu artinya ghadbana asifa, maknanya sama. Ghadban, marah. Kalau dikatakan ghadab, murka. Tapi kalau ghadban, sangat murka. Alif dan nun diakhiri dengan alif dan nun. Di situ memberikan sifat mubalaghah, sifat yang teramat. Jadi kalau diartikan ghadbana asifa, sangat marah sekali. Lihatnya Nabi Musa alaihissalam ketika mendapati informasi, ketika mendapati ada satu situasi di mana Islam, di mana agama dihinakan, di mana terjadi kemungkaran yang paling besar yaitu kesyirikan, maka marah. Demikian kita jemaah. Apabila kita mendapati informasi, ketika kita mendapati suatu berita yang berita ini tentang suatu keadaan di mana Allah disekutukan, di mana terjadi kesyirikan dan kesyirikan, harusnya kita kecewa, kita sedih, kita marah. Ketika melihat, ketika mendengar ada satu berita di mana Allah disekutukan, sebagian manusia menyembelih untuk lautan, sebagian manusia ngalap berkah dengan kotoran hewan, sebagian manusia menyembelih untuk kuburan, sebagian mereka manusia menyembelih sesuatu daripada binatang, dia berikan kepada jembatan, dia berikan kepada pohon-pohon besar, dia bernazar kepada si penghuni kubur, dia beribadah kepada jin, harusnya kita kecewa, kita marah, karena ini merupakan kedzaliman yang paling besar. Tapi kadang sebagian kita kalau mendengarkan perzinahan, ketika kita mendengarkan satu pembunuhan, ketika kita mendengarkan suatu berita daripada berita-berita kriminalitas, kita merasa kaget. Na'udzubillah dimutilasi, na'udzubillah dipancung, kedzaliman yang amat besar. Tapi kalau berita tentang syirik, seperti gak terjadi sesuatu. Itu menandakan kalau tauhidnya rapuh. Kecemburuan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, kecemburuan terhadap agama itu sangat minim sekali. Karena kedzaliman yang paling besar adalah ketika seorang hamba melakukan tindakan kriminal kepada sang pencipta. Adapun tindakan kriminal manusia terhadap manusia, betul kita katakan azim, kita katakan besar. Manusia membunuh manusia, manusia merampas kehormatan manusia, kita katakan azim. Perkara yang amat besar, na'udzubillah, kemaksiatan. Akan tapi kita akan sangat marah, kita akan sangat kecewa ketika kita melihat manusia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah Fathu Mekah, beliau mengatakan kepada para sahabat, ala turihuni min dhulhulahsah, siapa di antara kalian yang bisa menyejukkan hatiku, siapa di antara kalian yang bisa membuat hatiku beristirahat, hatiku terasa rohah, lapang dari berhala yang bernama dhulhulahsah. Ada yang mengatakan dhulkafain, ada yang mengatakan dhulhulahsah, ada yang mengatakan Ka'batul Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, atau afwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, sementara beliau mendapatkan informasi di negeri Yaman terdapat peribadatan kepada selain Allah, patung yang bernama dhulhulahsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, ala turihuni, siapa yang bisa di antara kalian menjadikan hatiku tenang, min dhil khulasah, dari berhala yang disembah yang ada di negeri Yaman. Maka Jarir bin Abdullah, karena beliau orang Yaman, maka beliau acung, ana ya Rasulullah, saya yang sanggup ya Rasulullah.
cuman saya enggak pandai naik kuda ya Rasulullah. Ditepuk dari yang pukul. 3 kali, Allahumma alimhu, ya Allah ajarkan dia naik kuda, ya Allah ajarkan dia naik kuda. Maka semenjak itu beliau termasuk orang yang paling mahir naik kuda, Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau ke negeri Yaman, kemudian menghancurkan berhala-berhala atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul alaihi salatu wasallam kembali bisa nyenyak tidurnya. Lihat ya, ahlu tauhid enggak nyenyak tidurnya ketika mendapati ada kesyirikan. Kalau kita enggak nyenyak tidurnya karena banyak hutang. La ilaha illallah. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadban asifa. Maka Musa alaihi salam kembali kepada kaumnya ghadban, dalam keadaan murka, asifan, kecewa, murka ketika Allah disekutui. Qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Hai kaum, ketika Nabi Musa kembali berjumpa dengan kaumnya, langsung beliau berpidato. Hai kaum, bukankah Tuhan kalian, bukankah Allah telah menjanjikan kalian dengan janji yang indah? Siapa yang beriman di antara kalian, beramal dengan amalan yang saleh, beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak ada balasan bagi kalian kecuali surga. Afata'ala 'alaikumul 'ahdu am aradtum an yahilla 'alaikum ghadab? Ataukah terasa panjang 40 hari di sisi kalian? Selama 40 hari aku tinggalkan kalian, apakah hal itu terasa panjang pada kalian sehingga kalian robah perjanjian antara aku dengan kalian, antara kalian dengan Tuhan kalian? Ayahil 'alaikum ghadabum min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Atau kalian menginginkan kemurkaan Allah dengan cara kalian batalkan perjanjian aku dengan kalian? Apakah kalian hendak memutuskan perjanjian yang sudah kita ikat sehingga kalian mengundang murka Allah? Apakah itu yang kalian inginkan? Maka mereka menjawab, qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina. Hai Musa alaihi salam, kita tidak ingin untuk membatalkan janji yang sudah kita ikat. Walakinna hummilna awzaran min zinatil qawm. Akan tetapi yang menjadikan kami berbuat seperti itu adalah ketika kami melihat sebagian orang, lihat ya, ikut-ikutan, disebabkan karena tidak memiliki ilmu, akhirnya ikut-ikutan. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan latah berbicara, jangan latah melakukan sesuatu daripada tindakan-tindakan. Demikian pula jangan latah untuk menerima khabar dan langsung menyebarkannya. Gak boleh seperti itu. Islam punya tuntunan, dapat berita jangan langsung ditelan, tapi di cross check dulu, benar gak nih berita? Ketika beritanya sudah di cross check ternyata benar, apakah boleh disampaikan kepada manusia? Pikir dulu, ini bermaslahat atau bermudarat? Memberikan suatu hal yang menenangkan atau menjadikan sesuatu yang menegangkan? Harus dia pilih. Jangan sampai kita menerima berita, kita langsung percaya, bahkan kita sebar, ternyata muncul berita, beritanya hoax, akhirnya nyesel. Aduh, andai aku tidak mengirim pesan itu. Mau di delete gak bisa, mau dihapus gak bisa, sudah telanjur dibaca oleh banyak manusia. Al-Quran punya tuntunan kayak gitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei segenap orang-orang yang beriman. Ija'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang seorang yang gak jelas agamanya, ini orang gak jelas agamanya, gak jelas dia kejujurannya, ini orang jujur apa gak jujur, gak jelas, dia datang bawa berita kepada engkau, nomornya pun gak kau simpan, kau gak hafal, kau gak tahu ini nomor siapa ini, dia dapat informasi, memberikan informasi kepada antum lewat HP antum, ini nomor siapa ya, dia bawa berita demikian, 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 jangan langsung terima, ini orang gak jelas.
Ada tuntunan di dalam Al-Quran dan Karim. Fatabayyanu, cari kejelasan dulu. Atusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai disebabkan karena kebodohan kalian, kalian menimpakan bahaya buat suatu kaum. Disebabkan karena kau kirim berita, disebabkan karena kau sampaikan informasi yang informasi tersebut salah, akhirnya menimpa, merugikan satu kaum disebabkan karena berita yang kau sebarkan. Fasbahtum, akhirnya kau menjadi orang yang nadimin, orang yang menyesal. Aduh, coba gak saya kirim. Aduh, sudah terlanjur. Allah gak pengen hal itu terjadi pada diri seorang mukmin. Lantas bagaimana caranya? Fatabayanu, kalau dapat berita, dicek dulu kebenarannya. Kalau sudah mantap, valid beritanya, jangan langsung disebar. Ini kalau disebar memberikan bahaya atau memberikan sesuatu yang membahagiakan. Apabila menjadikan sesuatu bahaya pada diri orang lain, jangan kau sebarkan. Seandainya di situ ada bahayanya dan di situ ada kabar gembiranya, itu pun jangan kau sebarkan. Karena kau tidak bisa menimbang ketiga itu, ini baik atau buruk. Tapi kalau bisa dipastikan ini kebaikan, baru sebarkan. Karena sudah bisa dipastikan. Karena itu ketika mereka ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, apakah kalian mau memutuskan janji kalian kepadaku? Janji kalian kepada diriku adalah janji kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena aku adalah rasulnya, aku utusannya. Apakah kalian menawarkan diri kalian kepada murka Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak, hai Musa alaihissalam, kami enggak berani. Hanya saja kami melihat, kami melihat perbuatan di mana satu kaum, teman-teman kami, mereka ceburkan perhiasan-perhiasan mereka, mereka leburkan emas-emas mereka, dipanaskan, dicairkan, kemudian dicetak untuk menjadikan sebuah anak sapi, ijen. Faqadabnaha, akhirnya kami pun ikut-ikutan melemparkan perhiasan kami dalam rangka sedekah katanya. Fakadzalika al-qassamiri, demikianlah Samiri orangnya yang telah mengajarkan kami, menghasung kami untuk melemparkan perhiasan-perhiasan kami untuk mencetak satu patung daripada anak sapi. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ, dikeluarkan kepada mereka ijl, satu jasad. Ijl, anak sapi. Jasadan, berupa jasad. Ada kepalanya, ada badannya, sampai kepada duburnya. Sempurna. لَهُ خُوَارٌ, dan dia memiliki suara. Kalau kambing, kambing mengembik. Kalau kucing mengeong, ayam berkokok. Kalau sapi apa? Mengemoh. Nah, betul. Mengemoh. Pokoknya mengeluarkan suara. Dari mana suara tersebut? Anak sapi tersebut, patung anak sapi tersebut yang terbuat dari emas itu, kuningan, emas berwarna kuning itu. Itu kalau ada sapi terbuka mulutnya, itu kalau ada angin, itu bisa mengeluarkan suara sapi seperti anak sapi sungguhan. Dan mereka merasa takjub di situ. Mereka menganggap kalau ini adalah sakti, ini adalah sakral. Akhirnya mereka ibadati. Ketika mengeluarkan suara, maka Samiri mengambil kesempatan. Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Dia katakan, faqalu hadza ilahukum, ni sebetulnya sesembahan kalian, wa ilahu Musa, sebetulnya sesembahan Musa juga ini, fanasi, cuman dia lupa kalau ini sesembahannya. Lihat bagaimana syubhat. Orang-orang bodoh akan kena syubhat. Kan itu cara mengeluarkan diri daripada syubhat, ya jangan masuk ke dalam syubhat.
Jangan coba-coba mengetahui atau jangan coba-coba mengorek sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Hati-hati. Karena itu kalau belajar tafsir, kalau belajar ilmu agama, carilah kepada ustadz yang jelas ilmunya, jelas akidahnya. Bukan cuma pandai ngasih retorika aja, bukan. Bukan cuma pandai ngelawak aja. Bukan cuma pandai aja menyebutkan dalil-dalil, akan tapi lihat akidahnya. Gimana akidahnya? Sahih atau tidak? Apa yang dia yakini tentang Tuhannya? Lihat bagaimana sikap dia terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia menetapkan sifat-sifat Allah seperti yang ditetapkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum? Kalau dia menetapkan sifat-sifat Allah seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Uthman, seperti Ali radhiyallahu taala anhum di dalam menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah, ikutin ustaz tersebut. Berarti dia bermanhaj salaf, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia kerjanya menyelewengkan ayat, menyelewengkan hadis, menyetir ayat, menyetir hadis sesuai dengan apa yang dia pahami, keluar daripada jalur salaf, hati-hati. Meskipun pandai bacaan Qur'annya, meskipun jago retorikanya, meskipun dia hafal betul dengan tata letak daripada ayat-ayat yang dia baca, hati-hati. Yang menjadi titik persoalan adalah keyakinan dia kepada Tuhannya. Bagaimana cara dia memahami agama? Apakah sesuai yang dipahami oleh Rasul alaihi salatu wasalam, sesuai yang diajarkan oleh beliau kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum? Karena tidak ada tolak ukur kebenaran kecuali mereka, di mana Allah telah ridha kepada mereka. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu, lagi pertama kali. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar. Cuma dua kaum yang disebut, muhajirin dan ansar, enggak ada yang ketiga. Allah enggak menyebutkan kaum yang ketiga, cuman Allah menyebutkan ada pengikut mereka. Siapa pengikut mereka? Walladzina taba'uhum biihsan. Allah cuma menyebutkan dua kaum di dalam Al-Quran, muhajirin wal ansar. Kaum muhajirin dan juga kaum ansar. Walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan juga ansar dengan pengikutan yang baik. Kenapa dengan kaum tersebut? Kaum muhajirin, kaum ansar, dan kaum yang mengikuti muhajirin dan ansar. Radiyallahu anhum waradu'an. Allah ridha terhadap mereka. Jadi kaum yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang Allah ridha kepada kaum tersebut, cuma dua kaum saja, muhajirin dan ansar. Dan Allah membuka pintu bagi siapapun yang mau mengikuti dua kaum tersebut. Apakah antum orang Drian Boyolali? Apakah orang Papua? Apakah orang Timur-Timur? Apakah orang Sumatera? Siapapun dia, kalau dia mengikuti muhajirin, kalau dia mengikuti ansar dengan pengikutan biihsan, dengan pengikutan yang baik, radhiyallahu anhum, maka mereka akan mendapatkan gelar seperti orang-orang terdahulu. Allah ridha sama mereka. Kenapa Allah ridha terhadap mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah meridhai akidah mereka. Rasul alaihi salatu wasallam telah meridhai bagaimana mereka beragama. Karena apa yang dijalankan oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah apa yang dijalankan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Apa yang dijalankan oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah apa yang dikehendaki, apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum ingin mendapatkan ridha Allah, gampang. Ikuti aja jalan orang yang sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu teorinya. Lihat bagaimana Samir ini pandai bermain kata. Ini adalah Tuhannya Musa, ini Tuhan kita. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Yang mendekatkan diri kepada patung ini cara beribadah kita dan cara beribadah Musa alaihissalam. Kalau beribadah kepada Allah lewat patung ini, itu anggapan
Samiri. Ternyata diikuti. Afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawla wala yamliku lahum dharran wala naf'a. Apakah mereka enggak memandang, kata Allah? Apakah mereka tidak memandang, mereka enggak berpikir, apakah makhluk itu bisa bicara? Bisa dialog? Apakah patung tersebut yang dianggap ilah? Apakah arca tersebut yang mereka anggap sesuatu yang akan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mereka beribadah kepadanya? Apakah mereka bisa ngomong? Wala yamliku lahum dharra wala naf'a. Enggak pernah, enggak akan pernah yang kalian ibadati itu, patung arca yang kalian agungkan itu, memberikan bahaya kepada kalian, enggak sanggup. Demikian pula memberikan manfaat untuk kalian, enggak akan pernah sanggup. Dia benda mati, bagaimana mungkin dia bisa memberikan sesuatu? Orang dia enggak punya apa-apa. Walaqad qala lahum Harun min qabl ya qaumi innama futintum bih. Sebelumnya Nabi Harun alaihissalam sudah memberikan nasihat kepada mereka. Ya qaumi innama futintum bih. Hai kaum, kalian itu sedang diuji. Sebetulnya kalian itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fitnah, ini adalah kesesatan. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui perantaraan arca atau patung, enggak mungkin. Ini kata Harun alaihissalam, ini cuma fitnah. Wa inna rabbakumur rahman. Tuhan kalian itu adalah Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Fattabi'uni wa ati'u amri. Karena itu ikutilah jalanku. Ini adalah jalannya Musa alaihissalam yang diikuti oleh Harun alaihissalam. Wa ati'u amri. Taatilah apa yang aku perintahkan kepada kalian. Ini ucapan Harun alaihissalam kepada Bani Israel. Qalu lan nabraha 'alayhi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka katakan, pokoknya kita akan tetap i'tikaf, kita akan tetap bersemedi di sisi anak pat atau di sisi patung anak sapi ini, akifin, kita akan berdiam diri bersemedi hatta yarji'a ilaina Musa. Kami enggak percaya kepada engkau hei Harun. Perhatikan, Harun enggak dipercaya sama dia. Kami enggak percaya sama engkau. Tunggu nanti Nabi Musa yang akan menjelaskan kepada kami. Subhanallah. Padahal Nabi Musa alaihissalam memintakan kepada Allah, wa akhi Harun huwa afsahu minni. Ya Allah, tolong utus keponakan atau sepupuku, adikku ya Allah, yang bernama Harun. Dia saudaraku ya Allah. Huwa afsahu minni lisanan. Harun itu lebih pandai bicara daripada aku ya Allah. Perhatikan ya, Nabi Musa memuji Harun. Harun itu lebih fasih, bahasanya lebih mudah untuk dipahami oleh umat dibandingkan dengan saya ya Allah. Tolong ya Allah, jadikan Harun pembantuku, jadikan Harun sebagai partnerku, jadikan Harun sebagai wakilku ya Allah. Dikabulkan. Harun orang biasa, akan tapi dengan sebab permohonan, disebabkan karena munajat, disebabkan karena doa Musa alaihissalam, Allah pun memperkenankan Harun menjadi nabi. Tapi mereka enggak percaya. Kami enggak akan meninggalkan anak sapi ini, kami tidak akan meninggalkan arca ini sampai Musa datang sendiri kepada kami dan menjelaskannya kepada kami. Ngeyel intinya. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Ketika Nabi Musa kembali kepada Harun murka. Murka langsung megang jenggotnya. Di sini menunjukkan kalau Harun itu berjenggot. Jenggot itu bukan cuman syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi syariatnya Musa dan syariatnya Harun alaihissalam. Qala ya Harun, dipanggil oleh Musa. Hey Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Apa yang menghalangi engkau untuk amar ma'ruf terhadap mereka ketika kau melihat mereka tersesat jalannya? Alla tattabi'ani afa'asaita amri.
tidakkah kau mengikuti jalanku? Bagaimana cara aku menasihati mereka? Afa'azaita amri, ataukah engkau bermaksiat dengan diriku, tidak mentaati diriku? Nabi Musa marah seraya megang jenggot Harun. Lihat kalimatnya. Qala ya bana umma la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si. Tolong hai Musa alaihi salam, lepas tanganmu dari jenggotku dan dari rambutku. Lihat ya, marah Nabi Musa. Inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israil. Aku khawatir kalau nanti ada Bani Israil melihat perbuatanmu kepadaku. Lagi narik janggutnya, jenggotnya ditarik sama Musa alaihissalam. Ternyata dilihat oleh Bani Israil dan mereka salah paham. Mereka nanti akan menuduh bahwasanya engkaulah yang memecah belah antara Bani Israil. Walam tarqub qawli, kau tidak menerima ucapanku. Qala fama khadhbuka ya samiri. Maka Nabi Musa pun menerima uzur Harun alaihissalam, sepupunya. Maka Nabi Musa pun langsung mencari orang yang membuat onar di tengah-tengah umat, yaitu Samiri. Qala fama khatabuka ya Samiri. Maka Harun pun mengatakan, apa yang menyebabkan engkau hai Samiri melakukan perbuatan seperti ini? Enggak langsung dihukum ya. Meskipun Nabi Musa alaihissalam sudah mendapatkan informasi, informasinya langsung dari Allah. Inni atau inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Aku telah memberikan ujian untuk engkau dan kaummu. Kaummu aku sedang uji dia. Mereka aku uji. Mereka disesatkan oleh seorang yang bernama Samiri. Nabi Musa sudah paham pelakunya Samiri. Sudah mendapatkan wahyu. Tapi ketika bertemu dengan Samiri, Nabi Musa alaihissalam nanya uzur enggak? Tanya uzur, kenapa kau lakukan seperti itu? Jadi enggak langsung main sikat aja. Enggak langsung main otot. Ya, tapi dicek dulu, ini ada unsur keterpaksaan atau enggak? Atau ada hasutan-hasutan atau enggak? Ini keadilan syariat. Di mana Musa alaihissalam mempraktekkan kepada umat bahwasanya syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang adil. Qala fama khatbuka ya Samiri? Apa yang menyebabkan engkau melakukan hal itu ya hai Samiri? Qala basartu bima lam yubsir. Qala basartu bima lam yabsuru bih. Faqabadtu qabdatan min athari rasul. Qala basartu. Hai Musa, ketika kita sedang menyeberang Laut Merah, aku tuh melihat sesuatu. Bimalam ya busuru bihi, di mana Bani Israil teman-teman kita itu enggak melihatnya, tapi aku melihatnya. Apa yang dilihat? Kata Ibnu Katsir di sini, yang dilihat adalah Jibril dengan kudanya. Karena ketika Fir'aun di tepi pantai melihat lautan terbelah, dia takut. Fir'aun takut melihat laut yang terbelah. Dia sudah yakin ini bukan manusia. Enggak mungkin manusia melakukan hal yang spektakuler seperti ini, enggak mungkin. Karena itu dia diam. Maka Jibril alaihissalam dengan jubah putihnya, dengan kuda putihnya mendekat ke lautan, kemudian mancing Fir'aun, ayo jangan takut. Jibril berjalan masuk ke dalam lautan. Maka Fir'aun merasa gak mau kalah. Kalau prajurit aja berani, kenapa aku harus takut? Berangkat, berangkat menuju kematian. Dan ternyata ketika lihat Jibril alaihissalam dengan kuda putihnya masuk ke dalam lautan tersebut, dia melihat tapak kudanya Jibril alaihissalam. Ketika tapak kuda itu menginjak pasir pantai, tiba-tiba diangkat, tumbuh daun. Ini kok aneh. Tapak kudanya Jibril alaihissalam itu menyuburkan tanah. Sekali diinjak, keluar, keluar rumput, keluar rumput. Maka faqabattu qabdatan min atharir rasul. Aku ambil satu genggam dari genggaman athar, tapak dari rasul, sang utusan. Tahu kalau itu Jibril. Samiri tahu kalau itu adalah Jibril alaihissalam. Fanabadtuha. Akhirnya aku buat seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Bikin sesuatu, anak sapi,
bikin sesuatu, berhala, arca. Kemudian aku buat seekor sapi. Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Aku ambil pasir tersebut, aku cetak hasil daripada pengumpulan dana berupa emas, akhirnya aku jadikan berhala seperti seekor anak sapi. Kemudian aku letakkan pasir itu di jasad daripada patung anak sapi itu. Ada sebagian riwayat di mulutnya. Di mulut sapi itu ada pasir, di mana pasir tersebut adalah pasir bekas tapak dari kuda Jibril alaihissalam. Ada yang mengatakan kalau pasir itu bergerak, jadi hidup pasirnya. Dan kalau kena angin, pasir itu bisa mengeluarkan suara seperti suara anak sapi. Itu makna khuar. Ayat yang ke-88. Itu sebabnya. Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Itulah sebab yang menjadikan aku melakukan hal demikian. Qala fadhhab. Maka diusir orang ini. Sebagai bentuk hukuman, pergi kau, tinggalkan Bani Israel, diusir. Fa innalaka fil hayati an taqula la misas. Kau akan mendapatkan hukuman dari Allah. Hukuman dari Allah adalah kau selama hidup di dunia, kau akan mengatakan kepada manusia, jangan sentuh. Al-jaza'u min jinsil amal. Ini namanya balasan bergantung dengan perbuatan. Ketika orang ini mengambil, menyentuh sesuatu yang harusnya gak disentuh. Bekas tapak kaki kuda Jibril kan bergerak tanahnya. Kenapa dia ambil? Harusnya gak boleh disentuh. Ternyata dia menyentuhnya. Maka dia mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Dia akan mengucapkan kalimat la misas, jangan sentuh saya. Kenapa kalimatnya seperti itu? Kenapa hukumannya seperti itu? Orang ini kalau menyentuh sesuatu, maka dia seperti digigit oleh seekor singa, menyakitkan. Ini hukuman na'udzubillah ya. Karena kalau ada orang, jangan dekat-dekat, jangan sentuh. Sampai seekor nyamuk sekalipun nyentuh dia seperti digigit seekor singa. Itu yang dirasakan oleh As-Samiri. Wa innalaka mau'idan lan tukhlafah. Dan kau memiliki batasan waktu yang kau tidak akan pernah luput daripadanya. Wangdur ila ilahika alladhi dhalta 'alaihi 'akifa. Sekarang lihat Tuhan yang kau pertuhankan, yang kau suka bersemedi di sisi arca tersebut. Lanuharriqannahu tsumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Kemudian aku akan bakar. Maka dibakarlah anak sapi tersebut, patung anak sapi tersebut, kemudian hasil emas yang meleleh tersebut dibuang ke sungai. Sekarang Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan seluruh Bani Israel untuk meminum air sungai tersebut, untuk mengetahui siapakah orang yang pernah menyembah arca tersebut. Maka minum. Yang pernah menyembah anak atau patung anak sapi tersebut, mukanya akan menjadi kuning seperti emas, menguning, dipisah-pisahin. Ini yang menguning, ini yang normal. Ini yang kuning, ini yang normal. Masya Allah, jadi kuning. Nanti lanjutnya kepada surat Al-Baqarah. Yang kuning-kuning ini mukanya diperintahkan untuk bertobat. Bagaimana cara tobatnya? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kembali dalam surat Al-Baqarah. Kalian hendaknya bertobat kepada Allah, bagaimana cara tobatnya? Kalian membunuh satu dengan yang lain. Apa enggak ngeri? Na'udzubillah. Taib ilahuna wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah pekan depan tentang peristiwa penyembelihan sapi betina. Surat Al-Baqarah berarti ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.